Dan di Kuantan, warga emas yang terlibat dalam kes kemalangan Siak Hiong telah memaafkan wanita berkenaan. Pesara kerajaan itu juga berjanji tidak akan mengambil tindakan undang-undang. Biarpun masih trauma dengan kejadian itu, Siak Hiong mengambil keputusan untuk tidak mengambil tindakan kerana tidak mahu berbalas dendam. Saya pun tak tahu saya bagaimana langgar dia tahu. Saya tak tahu sebab masa itu saya pun sangat letih sebab saya 7:30 pagi sampai 12 saya sudah keluar, belum makan lagi. So saya sangat letih lah. So saya tak tahu saya ada langgar dia. Saya tak sadar tahu saya langgar dia. So itu perempuan, dia keluar dari kereta. Wah, dia teriak bising kuat-kuat marah saya. Dia buka pintu kereta saya, dia marah saya lagi. Dia angkat saya punya steering rod lah, steering wheel rod. Dia lepas itu dia ambil, dia pegang, dia hantam kereta saya lah. Hantam di bonet, hantam di bonet lah, bonet. Itu bumbung kereta, cermin, semua cermin. Nasib baik itu cermin tak pacak petang. Menceritakan semula kejadian itu, Siak Hiong berkata dia dalam perjalanan pulang selepas berurusan di syarikat insurans berhampiran dan mengambil isterinya di bangunan UTC.